guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau jalan-jalan ke pantai bareng-bareng saudaraku dan temanku ya. Temanku okay. Udah nyampe sana. Ini aku bareng saudaraku baru dari Indonesia dia. Yeah. Oke okay, guys, ikutin video aku. Oke. Guys. Iya. Betul guys, jadi aku sekarang sudah di dalam ikutin terus video aku ya. Jadi kita udah sampai di tempat lokasi mana ini namanya? Di Mawan ya. Nah ini dia, ini temen aku, adik aku. Terus halo. Itu saudara aku yang baru datang dari Indonesia ya. Halo, welcome to Hong Kong. Oke guys, ikutin keseruan kita hari ini.
aja lagi mau jadi sana. Oke guys, jadi sekarang ini aku lagi menikmati segarnya di pantai yang sangat luas dengan pemandangan yang begitu indah. Wow, wow, it's very nice. Di sana itu guys, jembatannya sangat bagus ya. Panas guys, ya sebelah sana panas ya. Itu dia saudaraku, dia lagi bikin apa sih, langsung dulu. Oh, di sini ramai sekali ya guys, orang-orang apa anak-anak kecil pada bermain pasir. Aku kesini udah 2 kali ini ya guys. Yang pertama dulu aku sama bos aku, terus yang kedua sama teman-teman aku. Terus sekarang sama siapa? Teman-teman. Jadi di sini harus pakai masker ya guys. Soalnya apa namanya? Ya, menjaga ya, menjaga. Semuanya pakai masker lah. Biar kita itu apa? Sama-sama saling membantu biar kita itu sama-sama saling menjaga ya, biar memberikan contoh yang baik kepada orang-orang, harus memakai masker. Tapi ada yang nggak pakai masker juga guys, lihat tuh kapalnya besar, itu nggak ada kapal. Oh iya, di sana ada kapal. Itu ini kapal. Oh, di sana ada berbentuk kapal itu. Itu tempat di sana tempat apa sih, San? Jadi di sana tuh guys, ada seperti ada bentuknya itu ada seperti kapal gitu, terbuat dari iya guys. Itu pesawatnya di atas tapi. Oh my god. Nah guys, jadi temanku ada di sebelah sana ya guys. Ini sedang apa di sini? Aku mau memperkenalin di sini seorang konten kreator juga, ACC. Hai CC, how are you today? Apakah dirimu? Fine, thank you. Baik-baik saja. Yeah, I'm nah, fine. Nah, ini kontennya itu masak-masak, dia seperti koki ya guys, bikin kue aja. Jadi dia itu pandai sekali masak, guys. Yang cewek ini aja ya. Cewek cantik berkudung ungu. Hai, namanya siapa Mbak? Nama saya Siti. Namanya Siti. Usia berapa? Usianya masih 17. Mama, udah punya pacar belum? Sekarang masih baru di diskon ya. Siapa yang mau? Huh? Lagi. Oh, aku mau tanya ya sama Mbak Siti. Mbak Siti ini betah nggak tinggal di rumah? Ya betah, nggak betah, harus betah. Jadi Mbak Siti udah berapa tahun di umur? 2 tahun guys. Masih muda, umur pinter nyari duit sendiri. Pokoknya best pokoknya ya. Wow. Terus Mbak Siti rap, finish kontrak mau pulang ke Indonesia apa lanjut lagi Mbak? Pulang. Ya, jadi dia mau pulang, mungkin mau menikah ya udah waktunya. Karena kalau lama-lama nggak nikah juga
nanti takutnya disambar sama orang. Oh no. Soalnya pacarnya dia juga takut nanti dia diambil orang. Jadi dia memutuskan finish kontrak akan pulang ke Indonesia, guys. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi itu sudah ya. Oh, ada pengalaman suka duka di Hong Kong sini, Mbak Siti? Banyak. Kalau senengnya itu apa? Senengnya libur. Liburan, ketemu teman, seneng-seneng di luar gitu ya. Walaupun hati merana, tersakiti, tapi kalau udah ketemu teman semua jadi biar ambiar hilang. Ambiar sehari. Ambiar sehari, nanti hari Seninnya mikirin nyari dolar lagi. Terus kalau enggak senengnya itu apa? Enggak senengnya kalau diomelin tuh. Kalau diomelin. Ya udah biasa guys, semua yang kerja di Hong Kong pasti ya ada senang ada enggak senangnya ya. Contohnya juga saya juga gitu. Saya tuh ngalamin ganti majikan juga udah pernah ya. Pokoknya waktu pertama masuk Hong Kong itu enggak langsung dapat yang bagus guys. Jadi kita pernah merasakan sakit terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat enaknya gitu. Yang penting kita tuh mau sabar, guys. Jadi buat kalian kalau yang dapat majikan yang gimana-gimana, sabar aja. Suatu saat pasti akan menemukan yang lebih baik dari yang dulu. Oke, cukup sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Pinter. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.